Oke guys, ini kita sudah berada di kilometer 19 tol area Bekasi ya guys ya. Tol Jakarta Cikampek di daerah Bekasi ya guys. Nah, kita mau masuk ke rest area karena mau pengisian BBM ya guys ya. Nah, ikuti terus ya guys ya videonya biar teman-teman yang baru mau melintas ke daerah Tol Jakarta Cikampek, kalau mau isi BBM ya, kalau mau istirahat, nah yang belum tahu bisa tonton video ini ya guys ya. Nah oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di AFS Channel. Nah sekarang udah ganti nama ya guys ya. Ini saya mau tutorial cara isi bahan bakar di pom bensin ya guys ya, di rest area. Kebetulan saya ada di rest area kilometer 19 tol Bekasi ya guys ya. Nah langsung aja ya guys ya, tonton nih ceritanya kayak gimana cara-caranya kalau mau isi BBM di rest area di jalan tol ya guys ya. Ini untung hari ini nggak terlalu antri ya guys ya, biasanya sering macet di sini nih. Soalnya yang isi di sini kebanyakan mobil-mobil besar ya guys ya, seperti bus dan mobil-mobil kontainer. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya dukung channel saya dengan cara di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya biar Mang Aep-nya lebih semangat lagi ya guys ya. Untuk menjaga ketertiban arus lalu lintas, kita udah harus jauh-jauh ya guys ya, kita ambil kiri agar tidak mengganggu arus lalu lintas ya guys. Kita udah mau masuk nih, mendekati rest area. Nah di rest area kilometer 19 ini juga tersedia fasilitas umum ya guys ya, seperti toilet, kamar mandi, dan tempat beribadah juga ada ya guys ya. Untuk sekedar beristirahat juga ada, dan bila mana lapar juga ada restoran di sini guys. Cara masuk ke rest area di jalan tol ya guys, harus kita harus ambil jalur dari sebelah ini guys. Ulang ahuai. Nah untuk kendaraan besar ambil ke jalur kiri ya guys ya. Untuk jalur sebelah kanan untuk kendaraan kecil khusus pribadi, kendaraan besar kita ke belakang guys, paling belakang dulu masuk ke rest area. Setelah itu kalau mau istirahat bisa istirahat guys di sini nih. Banyak warung, ada tempat makan juga. Ini di rest area kilometer 19 Bekasi ya guys ya. Nah kita tinggal milih jalur pompanya yang mana ya guys ya. Nah nyari yang kosong aja nih guys nih. Kita udah masuk ke pompa pengisian bahan bakar nih guys, bagian antrian guys. Udah masuk ke pompa nih guys, udah pengusuk udah nunggu guys tuh. Karena kebetulan saya kan pakai kenek ya guys ya, jadi nggak usah turun. Yang ngasih barcode itu Bang Usup ya guys ya. Untuk isi solar sekarang kita harus punya barcode ya guys ya. Untuk pengisian minimal di atas 200 liter ya guys ya. Itu Bang Usup lagi ini nih, lagi isi solar.
kelihatan dari kaca spion gak guys nih? Itu lagi berdiskusi. Katanya salah jalur, harusnya mah yang jalur sebelah kanan yang petugasnya yang cewek, ini malah yang cowok cina. Sudah lama? 0087. Nah ini kita udah beres guys. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Selesai pengisian BBM. Gimana sukses pengisiannya? Kita lanjutkan lagi perjalanan ya. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Itulah cara masuk ke rest area ya guys ya. Oke, mungkin lanjut lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kita otw lagi guys.